Assalamualaikum guys, hari ini kita bakal review Sugar Baby Ayunan Otomatis. Oke guys, hari ini kita unboxing ayunan otomatis yang kita beli dari online. Ini kemarin banget udah datang. Seperti apa bentuknya, ini kita lihat. Yes, Sugar Baby Gold Edition. Ini kita pilih yang warna putih ya guys. Jadi seperti ini. Nah, kita beli ini di online dengan berat 5 kg. Jadi ongkirnya Rp50.000. Dikirim dari Jakarta ke Bogor. Oke, kita mulai unboxing sekarang. Seperti apa dalamnya? Apakah harus dirakit dulu? Kayaknya sih harus dirakit dulu, soalnya bentuknya box gini. Ini pemiliknya adalah si anak bayi ini. Itu dia orang. Ini dia. Sudah jadi. Taran. Ya, harus dirakit dulu, guys. Bantalnya, bantal peyang. Ini ada buku petunjuknya. Apa tuh? Ini yang buat apa sih, kasurnya ya? Kasurnya buat pengamannya. Ya guys, setelah dirakit jadinya ayunan seperti ini. Tingginya sepaha ya guys. Nah, ini dia jadi ini. Jadi ini ayunan otomatis. Kita hanya tinggal tekan tombol aja. Kita udah dikasih konektornya gitu. Tinggal dicolokin. Ini paketnya, dia udah tersedia bantal peyang, ada pengamannya di tangan kanan dan kiri, sama ini. Nah, ini tuh yang warna putih. Terus ini bisa dilipat juga ya guys. Nah, untuk nyalainnya gini, ini ada konektornya, kita colokin dulu di bagian kaki sebelah kanan kalau hadapan dengan kita. Sebelah sini guys. Ini tinggal kita colokin aja ini konektornya. Oke. Terus di sini di bagian tiang sebelah kanan hadapan kita ada 3 tombol. Yang pertama ini untuk nyalain ditekan lama seperti ini. Dan nyala, ada suara musik yang keluar. Nah, ini goyangannya enggak terlalu kencang ya, guys. Jadi kita bisa setting lagi untuk mempercepat goyangannya. Ditekan lagi. Makin cepat. Ini yang ketiga untuk timer. Timernya ini tinggal kita tekan aja, kita mau setting berapa lama. Saling. Tapi nggak ada pilihannya. Jadi kita tinggal setting, nanti dia mati sendiri kalau si babynya udah tidur. Ya, terus kalau kalian nggak mau pakai colokan atau mau dibawa-bawa, kalian bisa pakai baterai yang biasa. Ini di sini dibuka. Ini bisa dibuka pakai obeng.
Ini yang ini, bagian ini dibuka pakai obeng guys. Nanti baterainya di dalam, kalian tinggal masukin baterai aja. Baterainya 4 ya guys. Kalau dia udah naik di sini, tinggal kita masuk pakaiin pengaman aja. Ini ada pengamannya. Dibuka. Nih, tinggal di. Kalau aku sih tangannya nggak di ini nih ya guys, biar dia bebas geraknya. Jadi ini, tinggal ini masukin ke sini ya. Ini, tunggu. Diam, dia banyak gerak banget. Ini kita masukin ke sini. Ya Allah ya Robi, dia paling gak suka guys di ayunan, gak tau kenapa, padahal anak-anak lain pada suka. Oh, ini. Jadi tangannya harusnya dimasukin ke sini guys, ke ini, seperti ini. Kita contohkan ya, ini harusnya, harusnya gini, biar dia gak jatuh. Tapi kalau aku sih gini, tangannya aku bebasin, jadi yang penting pinggangnya aja. Karena dia paling gak suka kalau dipakein di tangannya. Kalau udah dipakein semua, dipengamanin. Ini udah ya, udah masuk semua, tinggal di ini ya, ditempelin aja nih. Nih. Oh sayang. Nih. Udah jadi deh. Jadi dia aman. Jadi kalau kita lagi ngerjain pekerjaan rumah, dia aman walaupun enggak terpantau, tapi baiknya sih harus dipantau ya, guys. Ya nih, cibocil. Terus untuk nyalainnya begini ya. Ini bismillah. Nah, udah nyala deh. Jadi ada lampunya, suaranya keluar, tinggal gerak-gerak sendiri. Gini. Itu dia. Jadi enak kan ya guys, kitanya gak ribet buat ngayun-ngayunin lagi. Dia paling gak suka di ayunan guys, dia tuh gerak-gerak terus. Jadi kalau kita mau kencengin lagi, ini tinggal kita klik aja yang ini ya guys, ini yang kedua ini. Ini untuk goyangannya nih. Nih. Kita lihat. Tuh, makin cepet ya guys. Tuh. Tambahin lagi, kita klik lagi, yang ketiga. Makin cepet banget tuh. Ditambahin lagi yang keempat, makin lambat. Nah, lambat banget ya tuh. Ditambahin lagi, tukar lagi, makin lebih lambat lagi. Itu lambat banget. Nah, kita kembaliin ke semula ya. Jadi dia 5 kali ya yang pertama. Kalau untuk timerin, kalian tinggal pilih ini aja nih, klik-klik. Tapi kadang dia kalau udah kelamaan, dia suka mati sendiri tanpa kita timerin juga. Nah, ini kita bisa matiin suaranya ya guys. Ini tinggal kita klik aja. Ini buat ganti musik juga bisa. Ini misalnya. Tuh, diganti musiknya, kembali ke awal. Terus kita klik lagi. Ganti lagi. Oke lagi, mati. Jadi hanya ayunannya aja yang nyala. Kalau terlalu berisik buat si bayinya ya. Jadi kalian bisa tanpa suara. Jadi pas dia tidur bisa kalian matiin suaranya. Nyalain lagi. Jadi gitu guys. Nah, terus di sini tuh kita disediain mainannya juga, ada dua, yang bulat dan yang kotak. Yang bulat ada cerminnya. Cuman aku nggak pasangin, terlalu riuh di sini. Pasangnya di sini guys. Nah, ya guys tuh. Kayak gini. Cuman terlalu riuh, terlalu rame banget. Jadi aku buka aja biar nggak terlalu rame. Dia juga lebih nggak suka kalau rame-rame gitu. Kalau yang untuk kotak ini kayak ada suara plastiknya gitu, jadi kalau ditarik sama dia bisa bersuara. Kalau dilipat tuh jadinya begini ya guys, jadi tidak terlalu makan tempat ya.
Nah, kalau mau dilipat tuh tinggal pencet ininya nih, yang tombol ini nih. Ini tadinya ini kebuka. Kalau dilipat jadi kekepit gini, jadi pendek. Nih. Tinggal ditekan. Sama ini kan ada dua sisi nih. Ada dua sisi tuh. Kanan kiri. Tinggal ditekan bersamaan, terus tinggal dilipat deh. Kalau mau buka ini tinggal ditarik aja ya. Kayak gini nih. Ah. Tinggal apart. Nah, jadi deh. Jadi kalau untuk ngelipatnya doang tinggal dijepit ininya bagian sisinya. Kalau buka tinggal tarik aja. Gitu guys. Ini kan tempat ininya juga bisa dilipat, jadi tinggal dibuka aja. Ini tinggal dilebarin aja. Jadi nggak ribet ya guys, gampang banget. Sampai di sini dulu video kita hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you. Assalamualaikum.